Halo teman-teman, aku akan Craft dan di video kali ini teman-teman aku bakal mencoba untuk bermain di salah satu server teman-teman. Dan server yang aku akan mainkan kali ini teman-teman yaitu di server The Hive server teman-teman ya. Yep, jadi The Hive server ini itu adalah satu server yang memiliki banyak sekali mini games teman-teman ya. Yep, jadi kali ini aku bakal mencoba untuk bermain di salah satu mini games The Hive ini teman-teman. Jadi tonton videonya sampai habis teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke gameplaynya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini aku sekarang berada di server The Hive teman-teman ya. Jadi Hive server ini itu adalah server mini games yang banyak sekali mini games di dalamnya teman-teman. Di sini ada survival games, ada murder mystery, treasure dan skywars, dan ada just build teman-teman, ada hide and seek, dan ada the run teman-teman ya. Dan banyak sekali di sini aku bakal mencoba untuk bermain di murder mystery teman-teman ya. Jadi langsung saja teman-teman, di sini kita regular murder mystery dan kita sudah berada di dalam lobbynya teman-teman. Di sini kita voting dulu ya, kita voting dulu. Di sini aku maunya di sini di Esso Hotel ya. Oke, jadi kita voting mapnya teman-teman, tempatnya. Di sini di murder mystery teman-teman kita harus mencari yang namanya pembunuhnya teman-teman ya, atau kadang kita juga bisa menjadi detektifnya. Oke, sekarang kita berada di sini dan kita tinggal tunggu teman-teman kita akan menjadi apa teman-teman ya, apakah menjadi murdernya atau innocent. Oh, kita jadi innocent teman-teman. Oke, kita masih aman teman-teman. Jadi kali ini kita harus mengumpulkan beberapa coins teman-teman ya, supaya kita bisa mendapatkan bow tersebut bisa membunuh si murdernya ini atau membunuh ini ya. Jadi di sini kita cari-cari dulu teman-teman. Jadi kita bakal, nah ini ada koin, kita ambil koinnya. Sini ada koin lagi, kita ambil teman-teman. Nah, koin ini berguna untuk ini teman-teman ya, mendapatkan bow nantinya ya. Oke. Oke teman-teman, di sini kita harus waspada juga ya di murder mystery ini supaya wow, ternyata menang teman-teman. Ternyata kita menang ya, si murdernya gak tahu siapa ini. Murdernya oh si Swampy teman-teman ya. Dan sepertinya kita bakal ke close overview saja. Oke, di sini ada yang mengkolek ini ya teman, koinnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya cara bermainnya teman-teman. Jadi kita harus menghindari player yang mencurigakan teman-teman ya. Oke, di sini kita mulai ke game 2 ya teman-teman. Oke, game kedua kita ada di sini lokasinya. Oke, jadi kita tunggu. Oke, aku menjadi sheriffnya teman-teman. Oke, aku sekarang menjadi ininya, detektifnya teman-teman ya. Jadi di sini aku harus mencari si pembunuhnya ini teman-teman. Yap, jadi kita pura-pura dulu, kita ngumpulin ininya dulu teman-teman ya. Kita kumpulkan koin sebanyak-banyaknya di sini, dan kita juga harus menghindari players yang mencurigakan. Waduh, saya sudah mendengar teman-teman, mendengar suara ini ya. Ada yang dibunuh cuy. Waduh, kita harus berhati-hati teman-teman. Karena kita hanya mempunyai satu kesempatan teman-teman. Kalau kalian bisa lihat di inventoryku ini ada satu bow dan juga ada satu arrow. Rada takut dia, rada ngeri gitu cuy. Cepat. Di lobby dong, di tengah dong. Sabar. Sabar teman-teman. Kok wow, menang ya. Oke, kita menang. Sip, kita lihat siapa murdernya teman-teman. Dan murdernya adalah si Naruto. Oh, bener ya si yang kuning ini ya. Oke. Kita close overview teman-teman dan kita ke game selanjutnya, ke ronde yang ketiga ya. Oke teman-teman, dan kita sudah berada di ronde ketiga. Yep. Jadi di sini aku bakal main 5 ronde aja ya. Oke, sekarang aku jadi innocence, bisa dibilang aku NPC-nya ya. Tidak terlalu penting role-nya ini, teman-teman. Kita bakal coba teman-teman di sini
Kenapa tidak ada koin? Oh ya, ada. Oke, kita ambil koinnya. Oke, ada teman-teman, ada koin. Kita ambil koinnya sebanyak-banyaknya supaya kita mendapatkan bow dan juga arrow, teman-teman. Oke, aku agak takut, teman-teman. Agak takut, ada ini ya, ada player lain. Aduh, kaget. Ada kaget dong. Oke, kita turun. Bentar. Aduh. Kok ngeri? Ya? Ngeri sih. Oke, kita ke arah sini, ke arah kiri. Kemana semua orang? Kenapa tidak ada? Dimana koinnya? Aku butuh koin. Oke, sip. Sejauh ini aku belum mendengar ada yang dibunuh ya. Oke, mungkin aku kayaknya bakal aduh kok rame di sini sih. Bentar. Rada takut sih. Ini ada skin hitam ya. Udah save. Oke, aku sudah mendapat ini, teman-teman ya, mendapatkan bow. Jadi kita bisa membantu sheriffnya untuk membunuh yang namanya murdernya ini, teman-teman ya, atau si pembunuhnya ini. Ya, mereka bertiga kayaknya sedang lihat, teman-teman ya, lihat ke arah bawah, menebak siapa yang akan membunuh playersnya, teman-teman ya. Yang satunya sudah dapat bow ya, mungkin kita bisa mempercayakannya. Dan di sini juga, oke, ada yang dibunuh. Oke, mana cuy? Sepertinya tadi ada ya. Aduh, kok ngeri ya? Ngeri cuy, sebentar ya, kita cari si murdernya, teman-teman. Oke, kita bakal ngikut ini saja. Help. Lah, harus jalan tebusannya dong. Oke, kita bakal ke arah bawah, teman-teman. Sabar. Karena dia memegang baunya, teman-teman ya. Astaga. Kayaknya ini deh. Ya, sudah ditembakin dong. Waduh, kayaknya kita tidak punya kesempatan lagi, teman-teman. Yeay, menang. Menang cuy, tepat di depan ya. Waduh, ngeri ternyata. Oh iya, bener nih, yang pakai skin Steve kuning nih, Mikan P. Oke, tadi sudah di ronde keberapa ya? Ronde ketiga, sekarang ronde keempat, teman-teman ya. Jadi semoga di ronde keempat ini aku bisa menjadi murdernya, teman-teman. Oke, kita voting dulu lah. Kita voting ke spaceship aja, mungkin ke luar angkasa, teman-teman. Mapnya ya. Oke, teman-teman. Yap, sepertinya tadi agak nge-crash ya tadi ya ininya, teman-teman, gameplaynya. Jadi kita ngulang dari awal nih. Yap, jadi kita punya ronde keempat ya. Jadi kali ini di ronde keempat ini semoga aku menjadi murdernya, teman-teman ya, atau pembunuhnya. Oke, teman-teman. Dan di ronde keempat kita lihat kita akan menjadi apa? Jadi innocent. Oke, innocent lagi ya. Oke, masih aman. Dan yang aku takutkan menjadi innocent ini adalah aku takut dibunuh semua orang, cuy. Rada ngeri ya. Oke, situ rada ngobling tadi ada orang. What the fuck, guys? Astaga, itu murdernya, cuy. Astaga, aku mati dong. Oke, kita kayaknya bakal spectate aja ya. Kita coba spectate tadi. Matinya di mana? Tadi murdernya warna ini, cuy ya. Kita cari teman-teman mana murdernya ya. Oke, oh ini. Warna hijau ini ya. Gila, langsung dibunuh di depan mata dong. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, gameplay dari Murder Mystery ini. Oke, kita ikuti terus ini, dia mau kemana. Pantesan aja tadi dekat lagi suaranya, cuy. Oke, murdernya masih mencari, teman-teman. Ya, dia pura-pura. Oke, dia mati, cuy. Game over ya. Oke, masih menang, teman-teman, untuk Innocent. Oke, kita close overview dan kita menuju ke ronde terakhir, teman-teman, yaitu ronde kelima. Oke, kita sudah berada di mapnya, teman-teman.
dan kayaknya bukan di kantor ya, beda ya. Oke oke, kita lihat aku akan menjadi apa ini teman-teman. Oke, kita jadi murderernya cuy. Oke oke oke, kita harus berhati-hati dengan sheriffnya ya. Kita harus berhati-hati dengan sheriff teman-teman. Jangan terlalu jauh teman-teman. Oke mati. Sana mati satu. Kita lari. Oke teman-teman, kita lari teman-teman. Kita sudah membunuh satu orang. Jadi kayaknya kita bakal ke arah sini deh. Oke, di sini ada satu orang teman-teman. Ngestak ya tadi ya. Dimanakah orang-orang tadi? Kok aku tidak nemu? Tidur dulu teman-teman, muter ya. Ini kita muter dulu teman-teman, kita muter dulu teman-teman. Muter dulu. Kena cuy, ketahuan ya. Ya, ketahuan. Oke, modernya aku ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk gameplay kali ini teman-teman. Yap. Dan mungkin aku bakal kenal teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segini dulu untuk video kali ini teman-teman. Dan aku sudah memainkan salah satu mini game, yaitu Murder Mystery yang ada di belakangku ini teman-teman. Dan itu cukup seru sekali teman-teman. Dan di kesempatan terakhir, di ronde terakhir, kita berhasil menjadi murdernya teman-teman ya, atau pembunuhnya. Tapi sayangnya sepertinya aku ketahuan cuy, ketahuan oleh player lain teman-teman ya. Ya mau bagaimana lagi teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ya bagi kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian klik tombol like-nya, komen, share, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video di channel Arkan Craft ini teman-teman. Oke teman-teman, dan aku akan craft. See you in the next video guys. Sampai jumpa di video Arkan Craft selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Bye-bye guys.